jamurnya lumayan parah bosku. Aduh, mengerikan nih bos. Di bekasnya kalau kena sorot lampu putih-putih seperti ini bos. Ini kalau lihat malam hari biasanya kurang jos ini. Nah, ini gresipernya lumayan parah. Nanti dipoles sama Mas Yanto, mudah-mudahan jadi bening lagi ya bos. Ikuti terus pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada tugas untuk membersihkan kaca Suzuki Baleno ya bos. Kacanya lumayan tebel jamurnya dan ada baret-baret wiper. Jadi kalau kena sorot lampu itu kacanya biasanya ngebiar atau kurang bersih ya. Jadi itu karena faktor usia dan karena faktor perawatan juga. Mungkin wipernya sudah rusak, pernah dipaksa, atau mungkin mobil sering dijemur, nah, akhirnya kacanya jadi seperti ini. Nanti mudah-mudahan dipoles bisa bening lagi ya. Dan untuk kawan-kawanku, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe, like, dan komen sehat selalu, rezekinya melimpah dan berkah. Mantap. Cek itu. Di tutup pakai solasi kertas dan koran-koran ya bos, supaya tidak terlalu kotor, jadi gampang untuk membersihkan. Jus gandos.
Alhamdulillah bos, sudah selesai bos, poles kacanya sudah lumayan bening lagi, jadi jas gados. Mudah-mudahan kalau dipakai sekarang sudah nyaman dan tidak mengganggu pandangan. Jas gados. Kalau lihat dalam ada objek kelihatan lebih jelas ya bos. Ini bos, sekarang sudah stop, jadi kacanya lebih glowing bos. Jadi kalau lihat sorot matahari sekarang tidak apa, tidak silau. Di putih-putihnya sudah hilang kayak bekas wiper sama kerak-kerak air ya bos ya. Jas gandos. Mantap. Sip ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan dipakai malam ya, nyaman. Ya, kawan-kawanku dan sahabatku semua ya, poles kaca Suzuki Baleno di Perumahan Kaliwung Indah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, yang sudah subscribe like komen. Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, rezekinya melimpah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.